mainannya Syakil. Hai. One, two, three. Bye-bye Syakil. Wah, kita sudah sampai di kamarnya Syakil. Wah, satu nambah nih Bu Pintar. Wah, hebat. Assalamualaikum Ibu Pintar yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Cut Meriska. Dan Assalamualaikum. Ada Papi Roger dan Hai. Ada Baby Syakil. Assalamualaikum. Nah, hari ini kita bakalan seru-seruan banget nih Ibu Pintar. Yes. Karena Syakil lagi pengen bermain. Hooray. Nah, sekarang Ibu Pintar, Syakil lagi seneng banget main mobil-mobilan yang ada di rumah dia. Dan ini mobil-mobilnya cuman kayak dia tuh demennya tuh yang mundur gitu Ibu Pintar, karena lebih gampang untuk menarik daripada mendorong kali ya. Kita lihat yuk. Hayu. Oke Ibu Pintar, ini dia mainannya Syakil. Hai. Sebelum berjalan, jangan lupa dipakein safety belt. Yeay. Kira-kira Syakil mau jalan-jalan kemana ya Ibu Pintar naik mobil-mobilan kecil seperti itu? Oh iya, ada lampunya gitu warna-warni. Oh, kok lagi pengen digendong? Jalan, jalan. Kirin ya. Ready. One, two, three. Yeay. Bye-bye, Syakil. Oh, ternyata Syakil mau jalan-jalan di dalam rumah aja nih, Ibu Pintar. Lihat deh, Ibu Pintar. Syakil anteng banget ya naik mobil-mobilan ini. Ini lagi disetirin sama papinya biasanya. Syakil nih yang narik itu. Coba kasih tahu. Kasih tahu Ibu Pintar yang ada di rumah. Sekarang Syakil lagi diajarin Papi Roger buat kendaraan mobil-mobilannya sendiri nih Ibu Pintar. Let's go. Oh Syakil. Ayo yang semangat Syakil. Pasti Syakil lagi berasa main bom-bom kar ya naik mobil-mobilan kayak gini. Duh, gemes banget sih Syakil. Mencet mundur. Kok mundur dong, majuin dulu Pi, biar bisa mencet mundur. Ibu Pintar, sebagai orang tua kita wajib punya waktu bermain bersama anak ya, karena bermain dengan anak dapat mempererat ikatan emosional yang lebih dalam antara orang tua dan anak. Juga tentunya orang tua dapat mengetahui proses tumbuh kembangnya si kecil. Dia sendiri ya. Thank you.
Oh, tetap mau mundur, Papi. Jadi biasanya di sini adalah posisi atau tempat favoritnya Syakil ya. Soalnya di sini Syakil bisa main-main ya. Waduh, nyetir sendiri. Hebat. Wah, ada mainan baru Syakil tuh Ibu Pintar. Kita lihat aja yuk kira-kira Syakil mau main apa lagi ya. Sekarang Syakil lagi belajar mengenal suara binatang nih sama Papi Roger. Semangat belajarnya ya Syakil. Syakil suka banget main-main di sini ya. Jadi mainannya Syakil tuh pasti identik dengan warnanya tuh warna-warni banget. Ini bagus banget buat anak ya Papi ya. Yes. Jadi anak-anak tuh demen banget biar juga mengenal warna dan ada suaranya juga. Menstimulasi mata dan telinga. Ya. Belajar gerakin lengan dan jari. Ya. Gimana kalau kita kasih makan ikan? Yuk, kasih makan ikan. Waktunya kasih makan ikan. Ready? Oke, Ibu Pintar. Nah sekarang aku dan suami dan Syakil mau kasih makan ikan dan kura-kura. Ini sebenarnya warnanya itu kuning dikarenakan ini kayunya kayu asli Bu Pintar. Jadi warnanya itu masih kuning. Nongol-nongol. Dia sudah nunggu makanan. Syakil, ready kasih makanan? Ready dong. Ready. Iya. Tuh ikannya udah nungguin. Tuh ada ikan kecil, ada ikan besar. Kura-kuranya gercep banget. Pintar deh Syakil udah bisa bantuin Papi Roger kasih makan ikan dan kura-kura. Kayaknya Syakil gemes banget deh Ibu Pintar mau pegang kura-kuranya. Iya, Syakil kasih makan ya. Di sini tuh tempat favoritnya Syakil ya. Kalau misalkan lagi duduk ngelihat ikan ataupun kura-kura, Syakil suka banget ya. Iya kan? Iya. Bisa ngeliat berjam-jam ya di sini ya. Ikannya lagi pada ngumpet di belakang, malu-malu. Kuranya juga ada yang beberapa ngumpet. Iya. Syakilnya lagi apa? Waduh, mau nangkep kura-kura. Mau nangkep? Jangan, kasihan. Biarin berenang. Ya, biarin dia berenang. Tuh asik berenang kura-kuranya. Careful. Wah. Seru ya? Tuh kan Ibu Pintar, airnya langsung dipegang sama Syakil. Pasti Syakil mau ikutan renang ya kayak kura-kura. Splash, splash. Hai kura-kura, sini dong. Ya. Hai kura-kura. Hai kura-kura, sini dong. Nanti akan ada kegiatan lebih seru lagi daripada yang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ibu Pintar. Terus di bagian sininya, Tara, ini adalah peta dunia. Peta dunianya itu kita tempelin stiker-stiker. Tuh,